Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah wasallam. Pemirsa channel Rumah TV, kali ini kita berada di pembahasan video ke-58 dari kitab Al-Kafi karya Ustadz Acing Zakaria. Kita masih berada dalam wazan fa'ala yufa'ilu. Sekarang kita lihat fawaidu fa'ala yaitu makna yang istimewa atau faedah dari wazan fa'ala di mana kita lihat dari keistimewaan wazan fa'ala ini dibanding dia dalam bentuk fi'il mujarrad dia punya makna tersendiri yang berbeda nah coba kita lihat di sini ada enam makna ya ada enam makna dari wazan fa'ala yang pertama lil musyarakah baina isnaini untuk menunjukkan saling atau berserikat di antara dua orang jadi situ ada makna ya berserikat di antara dua orang situ. Jadi dua orang yang sebagai uh, yang berbuat di situ. Contohnya begini. Uh, Daraba Zaidun Umara. Ya. Kalau di situ kalau mau dibaca umaro maka uh, tidak pakai alif ya, Umara. Namun kalau mau dibaca ada alifnya Amron berarti. Amron ada umaro ada Amron ada Umara. Itu mungkin ada salah ini ya. Umaro, hmm. Amron, itu Zaid dan Zaid ya saling memukul ya atau Zaid dan Umar itu uh, Zaid memukul Umar. Nah bukan kita katakan saling ya. Tadi saya ralat ya bukan saling tapi menunjukkan ada dua orang yang terlibat di situ ya. Jadi Zaid memukul Umar berarti musyarokah. Tidak mesti maknanya saling di sini ya, bukan maknanya saling, tapi ada yang terlibat di situ dalam aktivitas memukul. Ya Zaid memukul Umar, ada dua orang kan di situ. Kalau kalimatnya ya dorobah saja ya kita coba lihat di kamus al Munawir itu, ini akan lebih menunjukkan perbedaannya. Kalau doroba saja tentu saja uh, maknanya itu memukul ya. Tapi kalau doroba Nah, doroba nanti di sini punya makna musyarakah. Saling berserikat di situ ya. ya saling berserikat. Nanti kalau ada doroba, ah, itu beda lagi. Nah, kalau sini doroba, Doroba filmal. Nah, kalau doroba filmal itu maksudnya memperdagangkan ya. Kalau ini uh, ada dua orang berserikat pokoknya di situ. Ya kita artikan saja Zaid ya memukul Umar atau mukul Amr. Kemudian aidon. Nah, jadi nanti ada saling balas nih ya. Berarti kita bisa artikan di situ saling tuh Zaid memukul Umar ya. Nanti Umar memukul Zaid lagi gitu. Jadi kita bisa artikan musyarakah ini saling juga tidak masalah. Tapi awalnya Zaid mukul Umar dulu atau Zaid mukul Amr ya kemudian dibalas. Nah, wa aidon. Aku mengamat-amati musuh dan musuh juga mengamatiku. Ya, musuh juga mengamatiku, mengamat ngamatiku Jadi saling ya mengamat-amati, saling mengawasi. Nah, itu makanya di sini kita dapat katakan musyarakah ini maknanya itu saling ya maka nanti ada balasan, ya ada balasan. Kemudian yang kedua, kalau dia wahid, di sini tidak menunjukkan dua, tetapi kadang juga bisa menunjukkan satu saja, tidak mesti ada saling di situ. Contoh, aku betul lusso, itu alus, al ya bukan alisso, al tapi alusso al alusso al -lus, lus, pencuri. lusok -so. Aku menghukumi pencuri itu. Kata Allah, Allah melaknat mengutuk mereka. Allah melaknat atau mengutuk mereka. Di sini tidak ditunjukkan kalau ada balasan gitu ya. Kalau tadi yang pertama itu musyarakah berarti saling berserikat berarti ada balasan gitu. Kalau di sini tidak saya menghukumi pencuri, pencuri gak balas gitu. Allah Allah melaknat mereka, Allah mengutuk mereka. Berarti tidak perlu dibalas. Terus yang ketiga maknanya lagi adalah litaksir untuk menunjukkan banyak. Ya, untuk menunjukkan banyak. Wallahu Allah yang membalas berlipat-lipat pada siapa saja Allah kehendaki. Yudhaif yaitu melipat gandakan yang banyak melipat gandakan yang banyak. Terus yang keempat, bimaknya fi'lil mujarad. Jadi bermakna fiil mujarad. Kan ini kan fiil mazid. Ada huruf tambahan. Dia maknanya sama seperti fiil mujarad, tidak pakai tambahan hurufnya. Contoh, safar Safartu itu maknanya safartu. Aku bersafar gitu. Sama. Barokallahu fika itu maknanya juga sama dengan barokallahu fi. Ya, jadi barokallah sama dengan barokallah itu sama ada makna dua-duanya seperti ini ya. Bisa di sini barokallah itu. Walaupun secara bahasa artinya di sini juga barokah artinya berdiam. Nah, ini barokallahu fiq itu pendek ya sama dengan film mujarot ini mujarot ini film mazid kemudian yang kelima bimana afal Allah tili tak dia bermakna afala yang fungsinya adalah tak dia tak dia berarti lawan dari lazim kalau lazim tidak punya objek kalau tak dia berarti punya objek ya baatu syarira. ya aku menjauhkan yang jahat yang jelek yaitu aku menjauhkannya bukan katakan tadi aku jauh bukan namun aku menjauhkan kalau aku jauh itu namanya lazim fil lazim tidak punya objek tapi kalau aku menjauhkan maka menjadi mutaaddi juga pada kalimat <tuh> <tuh> afaqallahu <a> afaqallahu ya afaqallahu <tuh> Semoga Allah menjadikanmu dalam keadaan sehat Atau Allah menyembuhkanmu Maknanya itu sama dengan A'fakallahu Maknanya juga sama itu Jadi maknanya af'alah Wazan fa'alah tapi maknanya af'alah Kemudian yang keenam Lilmu'ala Untuk menunjukkan berkesinambungan Artinya terus menerus Dia step, step masih lanjut gitu masih lanjut. Tolatul kitab, aku menelaah membaca kitab. Artinya saya membaca ulang-ulang gitu. Bukan sekadar membaca ini, bukan. Ini membaca saja ini ya. Saya baca lagi ini, baca lagi ulang lagi itu lagi menelaah atau kitab banyak dia itu telaah. Watabatul kiroah dan aku mengikutkan untuk ya kiroah membacanya. Taba'atu ini artinya mengerjakan berturut-turut al-kira'ah. Artinya dia ulang-ulang untuk ya membaca. Jadi ada lima ya. Makna yang berbeda atau mana yang istimewa dari wazan fa'ala yaitu untuk lil musyarakah baina isnain untuk menunjukkan berserikat berarti akan saling balas di situ. Dari daraba Zaidun Umar atau daraba Zaidun Amr ya. Amron. Terus qad yakun lil wahid kadang tidak menunjukkan balasan tapi menunjukkan satu saja. Qatalahumullah. Yaitu Allah mengutuk mereka. Kemudian kadang juga maknanya litaksir untuk menunjukkan taksir. Taksir yaitu menunjukkan arti banyak. Yang keempat itu bermakna fil fi mujarrad, yang kelima itu bermakna fi'il muta'addi dengan makna sama dengan af'ala. Kemudian yang terakhir yang keenam yaitu lil muwala untuk menunjukkan kesinambungan. Wallahu alam bisawab itu yang kita bahas dari makna yang berbeda dari wazan fa'alah. Nanti kan, setelah itu kita akan bahas latihan dari wazan ini. Semoga Allah memudahkan untuk memahami bahasa Arab.